Ini adalah iguana betina dengan panjang 1 meter. Saat ini sedang makan wortel. Dalam setiap penyajiannya, iguana makanannya harus dimix. Jangan sampai hanya satu jenis makanan saja, karena tentunya akan mempengaruhi nutrisi dari iguana itu sendiri. Saya makan wortel. Ya, di sini terdapat pula kacang panjang dan daun sawi pok choy. Bisa dilihat. Iguana akan memakan dalam satu kali porsinya itu perbandingannya adalah 20 gram per kilogram badannya. Ya, jadi bisa kita lihat untuk iguana ini dengan berat 3 kilogram, maka dalam sekali makannya ia akan memakan 80 gram. Ya, ia saat ini sedang makan sawi pok choy. Iguana tidak memiliki gigi pengunyah. Dia hanya punya gigi pemotong. Sehingga dalam penyajiannya diharapkan makanan disesuaikan dengan mulut iguana. Ya, tampaknya butuh bantuan untuk makannya.